Hello. Hello big girl. Wah, Cantika kabur guys. Bahaya sekali nih, kamu udah pengen didata loh. Jangan hilang kamu ya. Guys, what's up? Welcome to Indo Exotic Pet Sanctuary 2.0. Di sini, udah ada barcode-nya, keren banget ya. Ini the future of reptile keeping ya, keren banget nih. Tuh lihat tuh. Wah, kita sudah ada kedatangan tim Faunago nih di sini. Halo. Wah, luar biasa. Halo. Kita partneran lama, tapi kenapa bisa baru datang hari ini ya? Iya, makanya aku merasa berdosa sekali. Aku habis invitation-nya nggak ada. Aku ke Kuma kayak udah 20 kali loh ya. Iya. Iya, memang di sini. Kantor-kantor lagi. Di sini sih nggak usah di-invite, harusnya kesadaran pribadi sih kok. Jelangkung aja harus di-invite. Oh, benar sih. Gimana sih? Iya, kita hari ini di endorse guys. Ini keren banget. Iya. Endorse lagi. Ini emang inventory kita ya. Inventory kita. Ini tapi maaf cakep ya. Banget. Agak berantakan. Ini kita dapat printer nih, luar biasa nih. Nah, jadi ini fungsinya adalah untuk ngasih barcode ke hewan-hewan kita yang ada di sini nih. Jadi supaya benar-benar kedata semua hewan yang ada di sini. Betul. Guys. Mereknya Blueprint, jangan lupa. Blueprint di endorse sama Blueprint-nya ya. Iya. Oke. Jadi kalau mau beli printer, printer barcode. Barcode, label yang label. Kecil begini nah. Juga atau ini ada yes. Dari Blueprint nih. Nama, ini yes. Printernya sih udah gua coba. Kualitas sama pricing-nya sih asik banget. Sih. Bagus ya. Wah, keren. Kita mau cobain juga guys hari ini. Harus untuk tuh. Untuk taruh di, ini kan udah ada Johnny nih. Jadi ini keremnya gini guys. Gua tunjuk dulu nih, gua ada handphone. Kita kan lihat nih, buka Faunago nih. Lihat, Faunago tuh yang paling tinggi emang like-nya Johnny ya, ga ada yang bisa ngalahin. Iya, susah itu. Ga ada yang bisa ngalahin Johnny lah ya. Susah lagi dia bilang kan. Jauh banget. Padahal bisa dikilik-kilik itu via IT ya kan. Bisa sih, jangan kita dong. Orang jujur dan kita baik hati. Oh, sampai Johnny kalah kok, gua bayar. Buat di bus naik. Oke, jadi ini kayak gini nih contohnya nih. Ini nul maksudnya apa nul? Lu nggak isi ininya pakannya. Oh pakannya. Yeah. Oh ya ini jadi pakannya harusnya tikus gitu ya. Iya. Yeah. Jadi lihat. Untuk mengingat si kiper kita ini makannya apa gitu. Gue scan langsung muncul Johnny. Wede, keren ya. Gue juga dong. Ya, ini dari HP semua orang bisa. Jadi kalau kalian main kesini tinggal download Faunago langsung tahu data-datanya si Johnny. Yeah. Gitu. Gak usah nanya-nanya, sibuk nanya. Gak usah nanya-nanya, tahu kapan terakhir makan, kapan betul. Terakhir mating, dan lain-lain bisa langsung tahu. Harga, terus suka, tinggal adopsi langsung. Kalau ada yang hewan jualan tuh yang kayak di situ, misalnya kalian mau adopsi nih, klik adopt, ntar pindah dia datanya langsung. Iya, di approve dulu lah. Oh ya, aku harus approve harus dulu. Approve dulu. Okay. Karena gue adopsi semua nih. Iya, jangan dong, jangan. Di adopsi tapi barang tetap di sini. Kalau mau barang di bawa keluar, dulu, gitu. Enggak, aku gebukin dulu. Jangan dong. Oke, kita mau coba bikin ya. Buat Cantika nih ya. Ya. Cantika lagi bobo cincinnya. Foto dulu dong, okay. Isi dulu. Aku foto ya. Isi dulu. Mari kita foto, bikin datanya dulu. Gini caranya guys ya. Kita buka kamera. Sebenarnya dari aplikasi langsung bisa ya? Bisa. Cuman bisa. Kita pakai kamera aja biar lebih gampang ya. Iya. Halo Cantika. Hello. Hello big girl. Oke, lumayan lah. Oke lah. Like-nya ngejar Johnny nih. Enggak dong. Orang kalau enggak lihat dia langsung enggak kelihatan gede kok. Oke, itu 2 3 foto ya. Oke. Kita buka aplikasinya Faunago. Terus kita tambah hewan baru. Kasih gambar, foto. Cantika. Udah ya? Udah. Namanya Cantika. Tina. Kategori lizard. Species. Varanus salvator. Bifitatus. Morph normal. Head tidak ada. Tanggal lahir? Tidak tahu. Tidak tahu. Tanggal lahirnya harusnya kurang lebih 2016 kali ya. 7 tahun berarti 2015. 14. 13, 12, 11, 10, 9. Hah? 2014. 14, oke. Okay. Ya.
Karena gue ini bisa ngarang ya. Bisa. Kalau misalkan nggak tahu ya. Iya. Karena lu aja. Ya, gimana? Jangan, jangan dong. Maksudnya kita bareng ngopi awak lahirnya. Kita karena jadi aku kan, cinta ini, Indonesia jadi 17 Agustus. Agustus. Oke. Panjang 2 meter 200 cm. Berat 15 kilo. Temperatur terendahnya kurang lebih 23 kali ya. Paling tinggi 31 kali. 33 kali ya. Iya, 33 lah. 33. Oke, kelembapannya 50. Ya, 50 sampai 90. Dia kita ngakitnya begini di sini, guys. Kenapa kok? Dia nggak butuh terlalu lembab berarti. Sebenarnya lembab banget ya. Kalau lagi berendam aja sih. Oh. Cuman kalau ya kan kalau itu kan misalnya Joni tuh ya. Tuh lagi mau masuk kan ke tempat rendam ya 100 di situ ujung situ. Cuman kalau yang di ujung-ujung sebelah sini harusnya kayak 70, 60. Nah, ini juga ini yang kalau di sebelah sini mungkin sebelah sini tuh kayak 90, kalau yang di ujung sana mungkin kayak cuman 60. Karena ini kandangnya kan 2 meteran. Kalau yang atas 4 meter. Oh. Jadi range of humidity-nya tuh banyak. Kecuali kandangnya cuma 20 cm nah. Gitu. Kita di sini pakai UVA karena jemur setiap hari. Percaya enggak kok? Ini semua dijemur tiap hari loh. Oh iya? Sampai yang kecil-kecil. Gila. Serius tanya anak-anak. Kita di Indo-Stick Pets bukan yang enggak mau buka UVB, cuman kalau UVB semua mahal banget. Bisa 15 juta buat lampu doang ini. Terus sayur kosong lah. Kosong ya? Iya. Jual. Not for sale. Jual nih. Enggak dong. Enggak dong. Makanan. Makanan. Ah, oke. Okay. Red afkir. Ayam. Ikan, selesai. Detail, makan seminggu sekali. Udah gitu aja ya? Iya, udah. Jemur tiap hari, selesai. Safe. Public, safe, simpan. Luar biasa. Satu lagi. Satu lagi. Yang masih kecil. Yang kecil. Yang buat dijual kali ya? Iya. Contohnya ini nih. Blutang Irian Jaya. Oke, kita foto dari sini. Oke. Cukup banyak mana ya yang bagusan lah. Perfeksionis. Aku gak suka foto gak blur kok. Oh. Kayak video 3GP nanti. Kurang bagus ya kan. Oke. Okay. Hewan baru. Oh. Lagi. Foto. Itu. Nih. Nama. Kalau kita gak punya nama? Jenis hewan ya. Oh ini ya. Ya. Oke. Okay. Panana Irian Jaya. Jantan. Kalau lainnya tuh apa? Homo ya? Lizard atau sejenis lizard gak nih? Lizard dong. Enggak, maksudnya jenis kelamin lainnya tuh apa? Belum ketahuan gitu ya? Unsex. Oke. Okay. Species. Tilikwa. Panana aja kali. Ya, ini aja lah ya. Tilikwa aja lah ya. Kita kan ragu nih misalkan. Iya. Terus, morph. Tidak. Itu bukan morph. Itu locality. Oh. Tapi enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa lah. Oke, okay, Irian Jaya. Head. Enggak ada head. Tanggal lahir. Enggak tahu enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oke, okay, panjang. Kosong dulu lah. 55 cm. Berat, kosong lah ya, nggak tahu kita. Temperatur rendah, kurang lebih 22. Tingginya 230 kali ya. Ini panana gue kalau belekan tuh kenapa ya? Hah? Kok jadi konsultasi ini? Nah, sekalian. Belekan? Belekan tuh gimana putih-putih? Tambahan kan? Putih-putih matanya? Iya. Putih-putih itu biasanya sih pilek ya. Oh gitu. Cuma mungkin respiratory infection, jadi dia punya lendir sampai ke mata. Kadang, atau ya mungkin belekan. Saya kalau di salva, kalau mata belekan, yang salva-salva gitu biasanya karena respiratory infection. Kura juga begitu. Kura air. Siap, siap. Kelembapan itu kurang lebih 40 sampai 85 lah ya di sini. Lampu tidak perlu. Tidak pakai lampu. Tidak pakai lampu enggak usah diklik. Oh, enggak ya. Sayur enggak ada, dam enggak ada. Harga jual. Jual berapa ya? 1 juta. Kamu Irian Jaya dong. Ini Irian Jaya adult loh, laki. Iya, 1 juta. Bisa dibreeding loh. Murah nih 1 juta juga. Murah, harusnya 1,5 ya. Iya. 1 juta aja lah buat exotic warriors. Makannya hamburger. Enggak dong, cat food. Oh, cat food, udang. Ih, mantap udang. Oh, di sini semua makan udang kok. Asik. Sampai yang kodok-kodok di bawah ini juga udang semua. Lobster enggak? Lobster kemahalan. Gue pas jam makan gue datang. Oh, mau. Oh. Tapi jadi piaraan gue isi di bawah nago nih kok. Detail catatan apa ya? No minus. Enggak, di push makan biar gendut. Jinak. Mulus. Jinak banget. Lagi di push makan. Oh, abis di push langsung ada yang adopsi nih jangan-jangan nih. Ini kan lagi di push. Itu ekornya udah penuh. Tadi dulunya tuh waktu datang kurus banget.
Jadi ini waktu datang benar-benar kurus, itu ekornya nonjol ke atas. Cuman ini udah, ini ekor udah ngisi, jadi udah bagusan. Makanya kita di sini berusaha untuk membuat belutang kita seperti ini nih, kok. Hampir semuanya pengennya seperti sibitsi gitu pengennya. Oh, cakep. Atau kepalanya mulus gitu ya. Pengennya gitu, atau seperti yang bau. Yang ini juga baru datang nih. Kalau baru datang tuh belutang kayak gini nih biasanya nih. Tuh, tapi iya, tapi ini mending lah. Iya, mending. Nah, kalau udah agak lamaan di sini biasanya kayak Bitsy atau Batman ini. Mana kamu, Nak? Dia enggak perlu tempat minum ya? Ini tempat minum. Oh iya, ada ya. Nah, ini. Kalau udah lama ini di sini. Gunting kuku enggak sih? Enggak ya? Kalau udah lama di sini tuh ekornya tapi jadi enggak tajam-tajam banget ya? Ya emang begitu tahu. Gua agak tajam kalau gua. Masa sih? Iya. Enggak gunting dia. Ih, cakep. Ya ini kayak island. Gigit sakit gak sih? Enggak, dia kalau diginiin emang kebuka tau mulutnya. Digigit sakit ya? Mau coba? Enggak. kayak kejepit pintu. Masa apa? Beneran. Ya. Nih, kita simpen guys. Oke, kita udah punya dua. Udah ya, ada Cantika. Kita print sekarang. Dan Panana Iran Jaya. Kita coba data langsung print, langsung taruh di sini jadi rapi ya. Caranya pertama, kayak tadi lu pilih setting ini di atas. Terus di sini ada cetak QR code. Oke. Terus lo generate link. Oke, terus kita kirim karena, ke WA ya. Iya, karena printernya nggak connect ke handphone ini, jadi lo copy dulu di sini, copy linknya. Oke, kita kirim terus ke kirim WhatsApp. Kirim ke WA laptop. Kita kirim ke WhatsApp admin Indostick Pets guys ya. Nih nomornya ini. Kalau di gua tulisannya kantor ya. Kita kirim satu. Terus ada dua guys. Gak usah, satu aja. Satu aja cukup? Iya, satu aja. Satu aja coba lihat ke situ tuh. Bisa langsung masuk semua ya kalau dari laptop. Betul, nanti begitu di sini. Eh, WhatsApp-nya kemana sayang? Oh ini dia. WhatsApp-nya. Di sini WhatsApp-nya. Link-nya ini, kita buka link-nya. Dia langsung muncul seluruh koleksi. Lihat, manage your pet easier with Faunago, keren banget. Jadi muncul semua koleksi yang ada di sini. Pet kita langsung muncul semua ya? Nah, ini kan ada tiga. Jadi lu tiga-tiga ini lu mau print yang mana? Misalnya kita mau print Cantika. Oke. Okay. Yuk kita print Cantika. Ih, udah ada QR code-nya langsung. Ini kan printernya yang tadi blueprint. Connect ke blueprint. Keluar begini, kita mau print satu, kita langsung print. Wow. Oke, yuk kita print yuk. Aku tidak sabar sekali loh. Wih, terus kurang dari satu lagi. Hey. Oh, keluar Cantikanya. Wah, Cantika kabur guys. Bahaya sekali nih, kamu udah pengen di data loh. Jangan hilang kamu ya. Waduh. Lu kira gue acting kan kok? Hah? Lu kira gue acting kan? Iya. Mau coba pegang nggak? Enggak. Seberat apa? Hah? Nah, orang kira tuh gue acting angkat dia. Dikit kan? Enggak. Coba pegang, seberat apa kira-kira? Buset. Oh, berat kan? Orang gue bilang 15 kilo, orang enggak percaya loh. Gila. Beneran 15 kilo kan? Iya. Buset. Berat dia, emang berat banget. Oke, waktunya kita mendata dia supaya dia enggak kabur lagi. Kalau kabur, jadi kita tahu guys, di kandang itu ada namanya. Betul. Jadi kalau hewannya enggak ada, artinya ya kabur. Nah, kalau Yang bagus juga, ini jadi kalau ada yang punya keeper, handphonenya bisa diinstall, jadi dia bisa ikut keep. Keep, benar. Kasih feeding atau apa, setuju. Dan kita sebagai owner tuh bisa pantau. Yes, gitu. Penting karena sekali soalnya. Karena ini tidak apa? Gue cetak satu lagi. Ya. Ini kalau tintanya habis diapain kok? Nggak habis kok, itu cukup. Oh nggak ya, lihat nih. Ini nggak pakai tinta ini. Jadi nih. Nggak pakai tinta? Iya, dia thermal. Oh, thermal. Lihat, Faunago, Cantika, Red Afkir, ayam, ikan. Pakai QR code, kalau kita mau kasih makan, tinggal scan. Wah gila, udah kayak GoPay. Luar biasa. Oh, by the way, kalian kalau mau upgrade ke Pro, Pro itu hewannya unlimited. Jadi, nggak cuma 5 hewan doang. Kalau kalian free, gratis, 5 hewan doang. So, kalau mau upgrade ke Pro, bisa pakai fitur breeding dan lain-lain. Itu bisa pakai GoPay ya. Betul, sekarang sudah bisa bayar GoPay. Dan harganya itu murah banget. Cuman 20.000 sebulan. Sebulan, kalau bayar setahun. Cuman 100.000. Cuma 100.000 setahun, cuma 8.000 sebulan buat ngedata ini semuanya. Lu bisa punya piaraan jutaan-jutaan, masa 100.000 setahun. Tuh. Nah ini ada satu lagi Panana Cantika. Cat food udang. Oke, ini keren. Ini kalau kita nggak punya printer ini guys, pakai printer di rumah bisa. Everything printer. Semua yang penting di print ya. Betul. Kalau misalkan mau dipoto dulu terus ke tukang print juga bisa. Bisa. QR code-nya di screenshot.
Tuh. Scan. Wih, di mana handphone? Keren. Keren banget ya. Wah, gue kayaknya udah enggak mesti pakai ini lagi nih. Indo-Stick Pass Identification Card-nya kayaknya udah harus gue ganti semua jadi ini. Iya, jadi orang kan datang kadang-kadang kan enggak enak gitu. Jadi nanya-nanya apa-apa kan, ya udah dia tinggal scan aja. Makanya. Tuh, Irja. Oh, langsung ketahuan semua datanya. Mantan. Terus kalau memang ini sudah sering di activity, dia mau cek tinggal buka activity, nanti keluar semua di sini. Makan terakhir kapan, shedding kapan. Dan kadang-kadang kan jadi tergoda dia adopsi ya. Adopsi ya. Nah, ini langsung ada adopsinya, guys. Nah, kita kasih contoh yuk. Yuk, misalkan gua adopsi nih ya. Gua adopsi nanti. Misalkan gua jual adopsi ini ke lu ya. Iya, misalnya gua beli terus gua adopsi di sini. Dia akan keluar begini nih, Audrey. Ya, langsung masuk ke gue. Langsung keluar. Kuma Reptiles ya kan? Iya. Nomor transaksi sekian. Reptilnya apa? Panana Irenjaya. Panana Irenjaya. Lu setujuin? Enggak setuju. Nanti lu adopsi ulang balik lagi. Gua enggak setuju tetap. Gua mau bawa. Dipaksa ya udah, karena iya, dipaksa ya setuju. Terus. Sekarang pastiin bayar dulu guys ya. Kalau enggak bayar dibawa kabur. Datanya udah hilang soalnya. Terus lu buka di sini. Hilang. Masuk ke? Masuk ke bayarnya langsung ke Koko ya. Sini. Wah. Wow. Tuh, Panana Irenjaya langsung masuk ke gua. Jadi gua enggak usah repot lagi, setiap orang kan suka nanya. Enggak usah input lagi. Dia setiap kali beli tuh sering banget nanya. Dia sampai kasih tuh makanan apa, mopnya apa, induknya apa, namanya apa, tanggal lahirnya berapa, makannya terakhir apa, shedding terakhirnya kapan. Gua harus isiin satu-satu, men. Capek banget. Kalau gua jual 10 udah keriting banget. Capek banget pasti. Tapi kalau ini gua udah tinggal, gua kasih QR code-nya ke dia, dia langsung adopsi, selesai tanpa ada pertanyaan selanjutnya. Wow. So easy. Dan mereka yang paling bagusnya apa? Mereka jadi lebih tahu. Jadi tinggal ngelanjutin pemeliharannya aja kan. Gitu. Gua mau nanya deh, Koh. Ini misalkan kita buka ini. Terus kita mau lihat foto-foto dia yang lain tuh gimana caranya? Ini sebenarnya di sini tuh ada foto lain kalau waktu tadi. Yang ini nih si Joni ya. Iya, ini kan. Oh, ini di sini. Lihatnya di sini guys, di gallery. Jadi ini ada foto gue tuh. Wis. Foto kok kepotong. Iya. Badannya doang. Karena mukanya jelek mungkin. Oh, bisa otomatis. Nah, ini nih ya. Waktu sama si ini siapa? Oh iya. Waktu sama ini Cinderella. Ini siapa nih cowoknya? Cinderella ini cowoknya Roy. Oh. Rich Brian tau, Rich Brian. Kirain lu dalam posisi muda. Enggak, ini gua. Ini gua. Ah serius? Ini gua kok. Serius? Iya, 3 tahun yang lalu. Lah emang kayak beda. Oh iya. Beda. Ini gue, ini ceweknya tuh Cinderella, ceweknya. Iya. Dulunya ceweknya Roy. Oh, ini sekarang lu mau adopsi ulang enggak? Kalau enggak gua tinggal bawa pulang nih. Mau. Tapi bayar. Oh, dipaksa adopsi ulang gitu ya? Ya udah deh, adopsi ulang gimana caranya? Caranya kan di sini. Oh, ini langsung tuh, ada. Ya. Adopsi. Ah, kalau misalkan nggak ada di bawah kita cari ya. Cari kuma. Kuma. Terus lo bisa filter. Eh salah, filter dulu pemilik. Kalau seandainya nggak tahu kuma namanya ya, terus ininya hilangin. Irenjaya. Nggak usah. Nggak usah. Juga nggak apa-apa. Kumanya kuma aja misalnya. Oke, terus. Ini. Cari. Silakan. Ini kan ini semua koleksi kuma nih. Oke, aku adopsi semua ya. Wow, oh, cakep-cakep ya. Oke. Boleh. Boleh. Boleh kalau nggak bayar mah. Oh, ini tuh ya, kita adopsi. Adopsi. Oke. Nah, kalau di sini kan sebenarnya keluar messenger-nya. Kalau nggak, kita bingung, kita bisa pilih di sini, setting. Di sini ada riwayat adopsi. Nah, ini yang beberapa yang sudah kita adopsi kelihatan nih, hewan-hewan kita. Terus ini kan muncul Audrey. Tinggal ini setujuin. Asik. Balik. Balik ya. Udah nih. Udah. Cek status guys, approve. Approve. Cair, cair, cair. Luar biasa. Akhirnya kembali lagi kamu ke tangan aku ya, Nak. Iya, lucu banget guys. Jadi kalau misalkan mau download sekali lagi bisa di Play Store ya. Betul. App Store kapan kok? Masih terus progres. Kemarin yang terakhir punya kita ajuin masih ditolak. Ini kita mau ngajuin lagi. Doain lah secepatnya. Ini aplikasinya semua sudah jadi. Kita lagi sudah daftar berkali-kali, udah 3 kali ditolak. Ini kita coba review terus. Oh, butuh selipan-selipan dana itu. Kayaknya sih. Ada pemirsa dari Indo yang ngerti. Kalau yang bisa orang IT mungkin yang bisa yang ngerti. Boleh DM ke Kokuma ya. Ya, kita jadi minta bantuan juga. Atau ke aku juga boleh nanti. Betul. Aku salurkan ke yang berwenang, oke? Betul. Kalau begitu luar biasa seru banget hari ini ya, gue akan datain lagi ya semuanya. Tempelin dong semuanya. Semuanya nanti pastinya ya. Jadi buat kalian printernya yang printernya kan juga udah ada. Keren printernya.
Oke, mantap. Jadi jangan lupa kalau mau data hewan hanya di Faunago. Follow Kuma Reptiles. Subscribe, like, ya. Yeah. You have Audrey, eh? You have? You have apa? You have Kimochi. Huh? You have Kimochi. Oh, you have Kimochi. Oh, itu. Coba. Ya? Ayo, dulu coba. Ya? Gua udah latihan coba juga dong. Gua jangan sampai dikatain Ko Jonathan lagi dong, ya kan? Gua udah latihan lo. Satu, dua, tiga. You have watching. Aduh, salah. Masih salah. You've been watching. You've been watching, yeah. Indo Exotic Pets. Asik. Oh, ya.